teksturnya itu sangat kasar sekali itu. Anjir. Sejarah gaji. Oke, kita coba nih ya, pengaduk pakai gelatan terkuat di bumi. Hai teman-teman, selamat siang, kembali lagi bersama saya. Oke teman-teman, kali ini saya akan mereview sebuah gelasan. Lihat, lihat teman-teman, ini adalah gelasan punyanya si Asep, dan gelasan ini adalah gelasan terkuat di bumi. Kenapa disebut gelasan terkuat di bumi? Nah, kita review teman-teman ya. Lihat. Jadi gelasan ini teman-teman, tuh coba siap deketkan siap. Satu. Nah gitu. Tuh lihat teman-teman. Oh teman-teman, jadi gelasan ini tuh warnanya coklat, coklat tua ya. Dan ada bintik-bintik nonnya siap. Bintik-bintik kayak bubur ilakan nih teman-temannya tuh. Lihat teman-teman, kayak beling ya, kayak beling. Siap-siap. Dan selain warna coklat dan ada burilak-burilaknya, terus ini sangat kasar sekali teksturnya, teman-teman tuh. Anjir. Sigara gaji. Teman-teman, kayak gaji ya. Ketika saya lihat ke atas langit, nah. Ini sih gelasannya menurut saya enggak terlalu padatnya, berarti ya mah bikinnya kurang sekali proses ya. Tuh masih kelihatan, ada kelihatan nilon-nilonnya kelihatan tuh. Dan ini teman-teman, ukuran gelasannya itu sangat tebal ya. Tuh. Sangat tebal kayak kawat. Ya. Tuh, mungkin ini ukurannya 0,25 kayaknya ya. Nih. Dan uniknya teman-teman, gelasan ini matot teman-teman tuh. Matot gelasan ini tuh. Gelasan matot ya, bukan gelasan molor ya. Jadi keunikannya gelasan ini teman-teman mempunyai ukuran yang tebal ya, kanal tuh. Cek gelasan Brazil. Kanal tebal, matot dan juga kasar, teman-teman ya. Oke, kan saya coba aduin teman-teman. Aduin lah. Siap, ngajaran ya. Baik. Aduin ini. Kala. Banyak kita gelasan. Baik itu. Nah, ya, teman tuh. Oke, teman-teman. Nah, ini gelasannya. Akan saya coba ya, coba ngaduin apakah enak atau tidak ya. Oke, Sep. Ya, tim mana Sep? Gelasan Sep? Tikulon. Menang naon? Menang mudah. Oke. Oke, teman-teman, katanya gelasan ini dapat mulung ya dia. Dapat mentang, elain mentang. Berburu ya. Oke, kita coba aduin. Orang badieu. Oke, kita coba nih ya, coba ngadu. Pakai gelasan terkuat di bumi. Oke, teman-teman, set. Ya, oi. Ih, mantap teman-teman. Ini saya pakai lengan seot. Oke, teman-teman. Gelasan ini enak ya. Kalau dipakai, jadi dikarenakan gelasannya matot, jadi tidak ngenyot. Tong panjang ting dak euy. Eleh lin sep. Omanya.
kelaya urul ya. Tuh, jadi teman-teman kalau gelasan matot itu teman-teman kendalanya seperti ini tuh, suka urul. Mantap sekali teman-teman. Ternyata enak ya. Jadi gelasan ini teman-teman, dikarenakan ini gelasannya kasar ya, gelasan kasar, jadi cocoknya ini untuk main ulur atau main tempel ya. Tuh, dari sep. Oh, mantap sekali teman-teman, gelasan terkuat di bumi. Katanya si Asep, gelasan ini dapat mulung ya. Mulung yang kalah. Terus gelasannya panjang. Dan ini dia gelasannya. Oh ya teman-teman. Nah, kalau oh ya teman-teman, kalau kalian masih bingung ya tentang gelasan ya, kalau kalian menemukan gelasan itu kasar ya, itu gelasan itu cocoknya untuk main ulur ya, atau main tempel. Main ulur, main tempel, main ganjal itu cocok ya kalau gelasan kasar teman-teman. Tapi kalau gelasannya licin atau tidak terlalu licin ya, sasat padi gitu, kasar tapi kasarnya kasar halus gitu, sasat padi itu main tarik ya, untuk main tarik. Tapi itu juga tidak menutup kemungkinan teman-teman, yang kasar juga bisa main tarik, cuma harus kenceng banget nariknya ya. Dan yang licin juga bisa main ulur, tapi sebenarnya kurang bagus gitu karena terlalu licin. Itu oke, kejat-kejat. Duh, teman-teman, anginnya nih. Jadi kalau jam segini itu anginnya masih luak-leok ya. Jadi luak-leok itu jadi belum stabil anginnya. Kadang besar, kadang kecil. Kadang pindah-pindah arahnya. Tah, Asep, ayo Asep. Tah, kidungan. Setik. Tuh, jadi kalau angin yang enak itu di sore hari. Genahana jangan main ulur. Temen tempel. Euy. Jadi angin euy. Wih, ya gelasan nih murinti ya. Oke teman-teman, gelasannya murinti ya. Tuh, untung gelasannya tebal ya, kalau nggak tebal bahaya, bisa putus. Hah, set. Es. Oke teman-teman, kita coba nih gelasannya. Gelasan terkuat di buminya.
Gak kena guys. Tuh teman-teman kalah lagi. Mantap ya. Ah, tuh. Isi tama. Ternyata mantap, Jadi teman-teman, gelasan ini cocoknya untuk main telur, main tempel ya. Main ganjel. Oke teman-teman, nih musuhnya atau lawannya ada lagi tuh. Ini belum menyerah dia. Masih mau mencoba ya. Nah, jadi teman-teman kita layanin. Sok baku lang layangan sok ditutuk-tutuk. Ala, piluan deh. Hampir guys. Rose serpet. Oke teman-teman masih bertahan. Oh, udah jepret, Cina. Oke, teman-teman. Ternyata gelasan ini mantap sekali. Oke, sangat recommended ya teman-teman untuk kalian semua ya yang suka bermain ulur atau bermain tempel. Saya sarankan pakai gelasan yang seperti ini teman-teman ya. Teksturnya itu kasar. Ya, kasar berasa gitu kasarnya. Kayak gergaji. Oke, untuk kalian semua yang suka bermain ulur, jangan lupa belinya yang kasar. Oke, karena kan si Asepnya nyerah katanya. Jadi ya udah kita tutup dulu sampai di sini. Sampai ketemu lagi besok. Mantap sekali teman-teman.